Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi kali ini saya akan bacakan Q&A yang spesial 8k subscribers. Dan mantap juga. Pokoknya ini saya akan bacakan 21 pertanyaan dari kalian yang udah request dari Instagram dan Facebook. Jadi langsung aja mungkin saya akan bacakan Q&A spesial 8k subscribers ini. Dan ini maaf, kameranya agak aneh coy ya. Oke, jadi langsung aja mungkin saya akan bacakan Q&A spesial 8k subscribers. Dan ya langsung aja coy. Oke, pertanyaan pertama dari Res. Oke, jika channelmu kena suspend, apa yang kamu lakukan? Hashtag tanya RC 8k sub. Kalau kena suspend yang pasti, apa ya? Parah deh coy. Bisa-bisa gak nerusin lagi nge-youtube kalau kena suspend itu. Tapi kalau kena suspend biasa, ya alhamdulillah ya, jangan sampai lah. Pokoknya jangan sampai kena suspend coy. Karena itu parah coy. Oke, langsung next. Pertanyaan kedua dari bentar coy. Pertanyaan kedua dari Mutiaras 06. Ada rencana enggak buat update gaming tools? Estek tanya RC 8k subs. Oke, yang pastilah coy lah, pasti ada kalau untuk upgrade gaming tools pasti ada niatannya ya, tapi perlahan-lahan aja kali ya. Karena budgetnya juga dikit coy. Oke, langsung next. Oke, pertanyaan ketiga dari Hanahya 20. Sejak kapan belajar jadi YouTuber? Kenapa jadi YouTuber? Hashtagnya RC 8k subs. Oke. Kalau belajar kayaknya sih kalau baru belajar-belajar ini baru beberapa tahun lalu, cuman kalau buat akunnya itu udah 4 tahun lalu coy. Dan kenapa mau jadi YouTuber ya, karena pengen aja sih, pengen dikenal sama orang banyak gitu ya. Walaupun sekarang masih ya dikit. Masih dikit coy yang kenal. Oke, jadi langsung aja mungkin next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pascalia underscore Angelina. Ada rencana buat giveaway gak? Fleestek tanya RC 8k subs. Oke, kalau masalah giveaway, jadi mungkin saya niatnya pengen di 10k subscribers, saya akan adakan giveaway. Tapi tergantung juga sih ya, kalau di 10k saya belum kayak belum cair, jadi itu saya nggak tahu juga duitnya dari mana coy. Jadi ya mungkin tunggu cair lah coy ya. Oke, langsung next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alfian H45. Apa tanggapan teman-temanmu dan orang tuamu saat kamu menjadi saat kamu jadi YouTuber? Hashtagnya RC 8k sub. Oke, kalau teman-teman kayak apa ya? Kalau teman-teman tuh kadang-kadang kalau di sekolah tuh ya kadang-kadang suka kayak ngeceng-cengin gitu coy, kayak widih YouTuber-YouTuber gitu coy. Padahal ya begitulah. Saya mah enggak terlalu ini bener ya. Dan kalau orang tua itu ya pasti support lah, tanggapannya support aja udahlah. Ya tanggapannya ya bagus, bisa menghasilkan sesuatu dan ya jadi support aja lah kalau mereka semua ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya dari Acile Instain. Apa subscriber bagimu bang? Saya tanya RC 8k subs. Subscribers pokoknya mungkin orang paling penting kali ya, karena kalau nggak ada subscribers sebuah channel nggak bakal ada view, nggak bakal ada like, komen, nggak ya pokoknya sepi lah coy. Kalau nggak ada subscribers sepi coy. Oke, okay, next. Pertanyaan selanjutnya dari Mamang Luis Vigo Prabowo. Kapan beli PC? Hahaha. Itu ngeselin ya, ada emoticon ketawanya coy. Hashtag tanya RC 8k subs. Beli PC ya kalau udah punya duit lah yang pasti lah. Aduh si Vigo ini, aduh. Oke, yang pasti kalau udah punya duit ya beli PC coy. Tapi ya kalau bisa belinya langsung yang mantap jiwa coy ya. Oke, langsung aja next pertanyaan selanjutnya. Dari Ofauzi. Oh, anime kesukaan apa? Hashtag tanya RC 8k subs. Anime kesukaan saya dari dulu itu adalah Naruto coy. Oke, okay, jadi anime kesukaan saya itu adalah Naruto. Jadi saya emang dari kelas 1 SD itu udah nonton Naruto episode yang pertama sampai episode 500 tuh benar-benar ikut semuanya coy. Nonton semuanya ya episode-nya. Jadi ya Naruto adalah anime kesukaan saya coy ya. Oke, okay, next. Pertanyaan selanjutnya dari Zulfan titik TG. Cara cebok gimana bang? Soalnya di deskripsimu selalu nyuruh cebok, jadi gimana cara cebok yang benar bang? Estek tanya RC 8k sub. Ya, jadi cara cebok yang benar adalah begini coy. Kalian pastikan di bawah kalian masih ada belepetan gitu. Belepetan, terus kalian cebok pakai tangan kiri yang pasti ya, jangan pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kanan megang gayungnya berat coy. Kalau pakai tangan kiri. Oke, okay, ini langsung aja mungkin. Nah, next lah, skip. Aduh, ini kenapa pertanyaan begini coy ya? Next.
Oke kawan-kawan, pertanyaan selanjutnya dari Minecraft_GGWP. Abang YouTube udah berapa lama dan sempat putus semangat nggak? Estek tanya RC8K subs. Nge-YouTube udah dari 2014, kalian bisa lihat di tentang channel ini, itu dibuat Februari 2014, tapi baru fokus sih, baru beberapa bulan kebelakang ya ini, baru alhamdulillah up coy. Oke, dan sempat putus asa ya, pasti sempat lah coy, di bawah 1K subscriber itu, apa ya, saya like-nya masih di bawah 15, masih komen gak ada, dan juga view-nya masih cuman 100 ke bawah, itu parah coy. Di situ saya upload-upload terus, makanya sampai video udah 400 video plus coy itu ya. Saya upload-upload terus dulu walaupun view dikit bodo amat lah, yang penting upload-upload terus lah ya. Yang penting saya suka dengan karya saya dan ya jadi sempet lah, pastilah kalau nge-YouTube itu pasti sempet di awalnya tuh ya. Dan sekarang alhamdulillah lah coy ya, udah nerima sedikit manis ya coy. Oke, langsung next. Pertanyaan dari Jack ajalah, apa yang kau rasakan di saat pertama kali dapat subscriber stick tanya RC8K subs. Biasa aja sih coy, karena saya dapat subscriber pertama itu dari akun saya sendiri coy. Enggak, pokoknya udah kalau misalnya dapat subscriber, intinya kalau dapat subscriber pasti seneng lah coy ya, jadi bertambah, jadi artinya ada yang respect channel saya coy ya. Oke, next. Pertanyaan dari selanjutnya ini dari FZoneALK, buat channel YouTube terinspirasi dari siapa ya? Tanya RC8K subs. Jadi cerita singkat, dulu tuh saya ngeliat video Rejo Octopian yang main GTA 5 yang pulang kampung tuh. Nah di situ saya pengen apa ya? Di situ saya mulai buat channel YouTube tuh dari gara-gara Rejo Octopian video GTA 5 yang pulang kampung, dan sampai saya buat video pertama adalah Point Blank. Dan ya saya terus sampai terus saya berhenti main warnet sampai saya punya HP, dan saya record di HP sampai 8K subscribers coy ya. Jadi terinspirasi awalnya dari Rejo Octopian, tapi sekarang inspirasi saya adalah Airpan 1140 coy, mantap ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Lukman, kenapa lu bilang oke terus hashtag tanya RC8K subs. Oke, oke lagi kan. Nggak tahu lah, emang udah kebiasaan coy, dari berapa ya, dari 4K ya. Oke, emang karena nggak tahu lah, udah lama coy ya, itu saya nggak tahu, itu emang udah apa, gampang gitu kesebut oke, setiap perpindahan kata, perpindahan kalimat pasti oke. Ya udahlah, next lah. Oke, tuh oke lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yuda Prasetya, lu takut sama kecoa terbang nggak, tanya RC8K subs. Jangankan kecoa terbang, saya emang kalau ngeliat kecoa itu emang merinding coy ya. Saya kalau setiap ada kecoa selalu minta sama keluarga saya suruh matiin kecoanya coy. Karena saya emang bener-bener apa ya, ngeri sama kecoa tuh ya, kayak kalau masuk baju itu gila kelabakan coy mungkin saya. Ya jadi ngeri lah coy ya, apalagi kecoa terbang, ngeliat kecoa aja udah merinding banget. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arif 2, bang apa perasaan lu ketika udah 8K subs, gue pengen tahu. Ya yang pasti kalau udah 8K subs, ini bukan menurut saya ya, ini menurut saya ini bukan angka yang kecil 8K subs. Jadi ya alhamdulillah bener lah bisa sampai segini, karena dulu dapat subscriber aja itu sehari boros satu ya, nggak dapat malah kan. Sekarang alhamdulillah walaupun sedikit demi sedikit, up, ntar biarin nggak apa-apa ya, kita perlahan aja tapi pasti coy. Oke, jadi yang pasti seneng banget, dan ya pasti terima kasih lah untuk kalian yang udah selalu stay di channel ini, subscriber tetap saya, dan terima kasih banget pokoknya ya. Pokoknya perasaan saya senang banget karena mempunyai subscriber yang respon itu mantap jiwa coy. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya dari Suryoso, bang doyan makan mie, kalau doyan joget dong. Hashtagnya RC8K subs. Ini apaan coy? Bang doyan makan mie, kalau bang joget dong. Oke, apa kali ya? Oke, next aja lah. Pertanyaan selanjutnya dari Pandu Febriawan, bang kenapa abang mulai bang kapan abang mulai pakai PC? Hashtagnya RC8K subs. Yang pasti kalau mulai PC, yang pasti yang satu harus punya PC dulu coy. Mulai apa? Pakai PC kan? Iya, harus pakai PC dulu, mulai pakai harus ada PC dulu yang pasti. Ya, tapi itu enggak tahu kapan ya karena budgetnya mahal coy. Oke, Pandu, skip ya. Sip. Pertanyaan selanjutnya dari Abim, bang mantan lu ada berapa? Hashtagnya RC8K subs. Enggak punya kali ya. Yang enggak tahu lah. Satu aja cukup satu ya. Mantan satu aja coy. Oke. Ini pertanyaan skip aja dah. Skip.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gadang. Cara mendapatkan subscribers dengan cepat gimana bang? Hashtag tanya RC8K subs. Cara dapetin subs yang cepat ya? Sebenarnya gak ada yang instan semuanya, jadi kalian harus berusaha dulu. Ya, tapi kalau menurut saya kalian upload aja video yang agak kayak deskripsinya membantu, kayak ngasih link map, ngasih link deskripsi, ngasih link tekstur, shader. Kalau kalian main Minecraft tuh ngasih begitu-gitu aja video, insya Allah pasti subscriber naik dikit demi dikit karena orang mencari tekstur dan seperti itu segala macam. Jadi kalian buat video yang deskripsinya membantu para penonton dan juga susah amat sih. Dan isinya itu ngebantu juga, pokoknya isi video itu membantu, sedikit membantu para penonton itu ya, kayak tutorial apa gitulah. Pokoknya ya kayak gitu. Pasti subs akan naik dikit demi dikit, coy. Pasti. Oke. Okay, next. Pertanyaan selanjutnya dari Gibran Fahsia, ini BBU slime nih. Oke, okay, pernah makan kacang sambil berak enggak? Estetiknya RC8 Kak subs. Ada aja ya dia nanya yang aneh-anehnya gitu, makan kacang sambil berak. Bisa sih, emang bisa ya. Oke. Okay. Gak pernah lah, Gibran gak pernah. Tapi ntar saya coba dah. Oke, okay, next. Pertanyaan selanjutnya dari Zaki Maulana. Kapan main ML bareng YouTuber lain? Hashtag nyari 8 kasub. Saya gak bisa main Mobile Legends sebenernya, coy. Tapi karena saya udah, alhamdulillah nih ya, udah ada ini, jadi saya mungkin nanti akan coba main ML. Karena ya mungkin gak nge-lag kali ya. Oke, okay, jadi gak tahu dah. Ntar saya akan cari timingnya, ntar saya mesti beli sesuatu dulu untuk supaya melengkapi saya nge YouTube dan oke. Okay. Jadi nanti enggak tahu lah itu kapan ya, karena saya juga enggak ada teman YouTuber sih. Ada sih, ada Mario ya. Si Mario enggak tahu dah itu dia. Pokoknya yang 50 Kak subs itu dia, mantap jiwa coy ya. Oke, okay, langsung next. Oke, okay, kebanyakan next. Kebanyakan next sudah habis coy. Coba saya hitung dulu ya. Ini tadi berapa pertanyaan, saya hitung dulu. Kebanyakan next coy. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 pertanyaan udah ya. Dan oke, jadi mungkin kayaknya segini dulu Q&A kali ini. Dan ini saya bingung juga nih, terpaksa coy, yang gak ada tripod. Ini saya ganjelin ke kardus itu. Aduh, ya makanya perjuangan banget ini coy ya. Oke, okay, jadi ini mungkin segini dulu video Q&A kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Dan nanti di 10K insya Allah ya, kalau cair ya, kalau bertepatan sama ininya cair, saya akan giveaway. Giveaway-nya ntar kalian yang milih, saya pilih beberapa pilihan dan kalian vote gitu ya. Oke, okay, jadi mungkin kayak segini dulu episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini udah 21 pertanyaan, mantap jiwa, banyak banget. Dan ya, jadi mungkin segini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa cebok kalau berak. Dan see you next time.